Selamat datang di toko elektronik Boli. Gua menjual komputer yang bisa mengabulkan permintaan kalian. Makanan, uang, HP, semua bisa. Kalian tinggal ngomong di depan layarnya. Tapi ada harga yang harus kalian bayar. Semakin lama badan kalian akan terasa berat saat jalan. Karena kalian akan sadar kalian hamil di punggung. Hampir semua orang sekarang mengakses teknologi, komputer, HP, laptop, dan sepertinya kalian tidak bisa hidup tanpa itu. Tapi apa jadinya jika teknologi yang kalian mainin itu bisa mengancam hidup kalian dan membuat kalian berdarah? Balik lagi sama gua, Petru Ele Bele. Dan hari ini waktunya kita untuk Game Aneh Time! Selain aneh, game ini katanya juga bisa ngehack komputer kita. Tapi gua tidak percaya. Kita akan bermain game berjudul 98XX. Jadi kencangkan kolor kalian. Kalau kalian pakai kolor, mari kita mulai. Oke guys, gamenya dimulai dengan seperti kayak kita baru nyalain komputer ya. Loading dulu 98XX. Apa itu maksudnya? Jadi selamat datang guys di 98XX. Ya bisa kalian lihat ini kayaknya kita bermain game di dalam game ya. Jadi kita akan langsung mulai saja login. Karena tidak ada yang menarik dari pembukaannya. Kita mulai dengan tampilan komputer zaman jadul ya guys. Ini kayak tampilan komputer tahun 1900-an? 90-an? Dan hari ini tanggal 9 bulan 4 2024. Jam 12 malam. Tepat ini gue lagi main jam 12 malam sekarang ya. Jadi di sini ada beberapa game yang bisa gue mainin guys. Mungkin gue akan mulai dari Jumping Julian. Ini kayak mirip karakter yang di game Android yang botak ngajarin matematika guys. Siapa namanya? Goldie. Coba kalian tulis di komentar kalau kalian tahu ya. Jumping Julian, mukanya botak, rambutnya tiga, mukanya kayak orang dodol. Aneh banget. Mungkin nama dia Julian ya guys. Julian atau Juan. Mungkin Julian. Kita akan langsung mulai saja. Nama aku Julian. Dan aku sangat senang kamu bermain denganku. Aku senang saat orang bermain denganku. Oke. Kita gunakan arrow key untuk bermain. Oh. Kita hanya bermain lompat-lompatan dengan Julian ya. Oh. Game macam apa ini guys? Nenek gue juga bisa menyelesaikannya ya. Tapi lagunya asik ya. Jumping Julian. Oke, kita dapat bendera merah pertama. Level selanjutnya. Ya ampun Julian, kamu bisa nggak bikin game yang lebih susah gitu loh Julian? Ya ampun, gamenya cuma bahkan lebih gampang daripada Mario Bros ya guys. Oke. Level ketiga. Sekarang ini terlihat lebih. Oh, sampai gue muncrat ya guys. Ini terlihat gampang kok. Kalian tidak perlu khawatir ya. Gue tidak akan menyelesaikan game ini. Ini terlihat sangat gampang. Lihat. Kalian tinggal hati-hati, lompat sedikit. Hati-hati. Karena Julian untungnya lompatnya agak jauh ya guys. Mek! Oke, tidak apa-apa guys. Terkadang dalam kita harus menuju puncak. Terkadang kita harus jatuh berkali-kali dulu guys. Baru kita sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Berarti kita menjadi Julian. Hampir jatuh lagi guys gue ya. Kayaknya kita nggak boleh lama-lama di sini ya. Oke, kita langsung lompat. Lompat. Dan jul-jul to the jul. Hah? Sistem error. Apa ini maksudnya? Jangan bilang gue harus ngulang. Emang namanya aja udah 9XX ya guys. Udah kayak game terkutuk gitu. Gue penasaran itu emang bakal error. Atau emang tiba-tiba ada virus aja guys gitu. Mungkin gue bakal coba lagi ya. Main si botak Julian itu lagi guys. Maaf untuk kalian yang bernama Julian ya guys atau Juli. Aku tidak bermaksud mengatai kalian. Tapi kita akan main Jumping Julian lagi. Hah? Tiba-tiba ada Julian. Julian kamu kenapa keluar dari game kamu Julian? Julian? It seems that a problem has occurred. Sepertinya ada masalah. But do not worry, yet I have. Jangan khawatir. The game and made it even better. Aku akan memperbaiki gamenya agar benar.
Julian ini agak mandiri, guys. Dia membenarkan gamenya dengan sendiri ya. Aku ingin bertanya. Apakah kamu tahu ada apa setelah kehidupan? Well, anyway, let's play the game. Ya, aku percaya sih, Julian, ada neraka dan surga. Dan kamu akan ke neraka kalau kamu jahat sama aku, Julian, ya. Jangan macam-macam kamu. Julian ini agak terlihat mencurigakan, guys. Kita akan main lagi mungkin dari awal, ya. Tidak ada yang berubah dari Julian. Dia tetap botak dan mukanya seperti orang dodol. Wow, kali ini ada bola-bola yang mengganggu kita, guys. Tapi tenang saja, Julian tidak akan kena bola ini, ya, guys. Oke, aman, aman. Segini doang, Julian, levelnya. Level selanjutnya, guys. Julian, Julian. Kalau Billy yang udah mainin game ini, tidak ada yang bisa mengalahkan ya, Julian. Ya, hampir. Maaf, guys. Gue kaget ya. Bisa-bisanya gue kaget oleh bakso besi ini, guys. Hampir aja kena ya. Padahal itu tidak ada baksonya, guys. Kayaknya Julian ini suka banget sama bakso besi ini, guys. Didatengin baksonya ya. Wow! Yeah, I did it. Yay! Aku berhasil. Oke, okay. Level ketiga. Alamak, sia, banyak banget baksonya, guys, kali ini ya. Tapi tenang saja. Aku bisa. Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan, guys. Julian, kamu jangan bikin aku emosi, Julian. Tadi kamu bisa dengan mandiri benerin gamenya sendiri. Jadi kali ini tolong kamu mandiri selesain gamenya dengan benar. Hup. Yes. Emang komputer burik, guys. Mending kita beli komputer baru ya. Lagi-lagi kita harus mengulang itu semua. Tadi bola bakso besi. Sekarang apa? Nuklir. Hah? Bom atom sekarang, guys. Kenapa kita harus ngulang? Selamat datang, Billy. Emang dari tadi ada tulisan Billy ya? Kenapa dia tahu nama gua, guys? Oh, kali ini Julian tidak muncul, guys. Apa kita harus mulai, guys? Error? Ada apa ini? Oh no, kita udah gak bisa main Julian, guys. Pixel paint. Error semuanya. Apa yang harus aku lakukan jika begini? Ada suara orang bernafas. Halo? Wallpaper-nya ganti. Dan jumping Julian agak... Oh, gua kira gerak sendiri, guys. Oh no. Julian! Apakah Julian dirasuki oleh tiga makhluk merah ini? One moment you're fine, and then it all ends. Self-illusion, you must die, you must die, you must die. Julian, maaf aku menghinamu, Julian, ya. Kamu harus mencoba. Oh no, oh no. Aku butuh istirahat dari kesibukan keseharianku. Ini game terkutuk, anjay. Gue mulai takut. Apa kita harus tetap melanjutkannya, guys? Gue gak mengerti ya apa maksud dari game Jumping Julian. Atau kita mencoba game yang lain? Ada Pixel Paint. Apa ini Pixel Paint? Oh, kita bisa menggambar ya. I don't like where this is going. Kita bisa menggambar Julian. Aku jadi kangen Julian, tapi aku tidak ingin bermain lagi dengan Julian, guys. Tuh, ini Julian ya, guys. Nah, Julian. Lalu aku bisa gambar apa lagi nih? Nah, ini... Ini ayam, guys. Nah, tuh. Ini itik ya. Tuh, itik ini kali. Ini ekornya. Ini jambulnya. Mirip, kan? Pak-pak-pak, pak-pak-pak, pak-pak-pak. Ini anak ayam, guys. Itik ya. Oke, kalau begitu, kita akan coba game yang lain. Apa ini? Surfur. Ini untuk menelusuri internet ya, guys. Tapi bedanya bukan Google, tapi Surfur. Tapi mungkin nanti aja, guys, kita coba main Talking Geralt dulu ya. Biasanya ada Talking Angela, Talking Tom. Sekarang Talking Geralt. Geralt agak mirip-mirip sama Julian. Sama-sama botak ya, guys. Oke, kita akan langsung mulai saja. Kita akan sapa dulu. Hello, Geralt. Hello there, friend. My name is Geralt.
It's wonderful to meet you. Hello temanku, namaku Geralt, senang bertemu denganmu. Oke, kamu adalah orang yang baik, Geralt. Kita kasih pujian dulu, guys. I might just shed a tear. Ini adalah hal yang paling baik orang pernah katakan kepadaku. Aku bisa menangis. Oh, gimana kalau kita tanya siapa yang membuatmu, Geralt? I am a digital program created by none other than Calvisgrim. Aku dibuat oleh Calvis Games. What I believe. Itu yang aku percaya. Oh. Apa hal favorit yang suka kamu lakukan? I can't do much, but sometimes I just like to relax and think of the things. Aku tidak melakukan banyak hal, tapi aku suka relax. Itu membuat aku senang, kata Geralt. Gimana kalau kita bilang Geralt tidak berarti? Dasar Geralt, kamu cuma punya kepala. Kamu nggak punya badan, kamu tidak berarti ya. Hey, let's be positive around here. Hey, ayo positif sekarang. Kita akan coba jahat kepada Geralt. Karena Geralt nyebelin, guys. Dia ngomongnya kayak robot ya. Kamu membuat aku jijik, Geralt. Listen, we don't have to go down this way. Let's just change the subject. Dengar, kita tidak harus ke arah seperti ini. Kita bisa mengganti subjeknya. Ini sudah terlambat untuk kamu, Geralt, karena aku benci kepada kamu. Please don't do this to me. I mean no harm. It wasn't my fault. I don't know why I'm here. Itu bukan salahku. Aku tidak tahu kenapa aku di sini, kata Geralt. Why am I? Maaf, Geralt. PC kita error lagi. Apakah itu sosok asli Geralt? Sebaiknya kita harus lebih baik, guys, kepada Geralt. Geralt cinta kedamaian, guys, ya. Oke, kita coba lagi, guys. Mungkin kali ini kita bisa mencoba cari good ending. Oke, kita akan coba. Kamu orang yang baik, Geralt. Oke. Kamu dimaafkan, Geralt. Aku tidak tahu artinya apa kamu membicarakan itu, tapi aku merasa relax. Ini semua akan berakhir segera, Geralt. It's too good to be true. I don't believe it. Geralt error lagi, guys. Oh no, 98XX tidak bisa menjalankan program ini karena ada program yang hilang. Oke, guys, sepertinya gue nggak bisa menemukan file itu. Jadi kita akan coba main game lagi. Gue melihat ada yang menarik. Game matematika. Ini adalah keahlian gue ya. Math game. Mari kita lihat seberapa pintar kamu. Mari kita mulai, guys. 2 tambah 2. Ya, 4. 3 kali 3, 9. Lihatlah betapa cepatnya, guys, gue menjawab ya. Sombong amat. Ini adalah kabataku ya, kali-kali dulu. 3 kali 14. 3 kali 4, 12. 12 tambah 6. 18. Oke. 2 kali 6, 12. 8 bagi 4, 2. 2 tambah 12, 14. Come on, guys. 12 dibagi 2, 6. 6, ini apa maksudnya nih? Apa ini maksudnya nih? 6. 6 kali 4, 36. Bener kah? Walaupun gue gak tahu itu simbol apa ya, guys. Gue udah lupa. Sudah lama gue tidak bersekolah, guys. Sudah 10 tahun ya. Sekarang 45 kali 8. Waduh, sebentar, guys. Harus pakai kalkulator ya, guys. Karena gue gak bisa menghitung sebanyak itu ya. 45 kali 8, 360. 360 ditambah 38. 398. Let's go! Good ditambah evil. Kebaikan ditambah kejahatan. Iblis, guys. Sepertinya yes ya. Karena semua manusia ada sifat baik dan sifat dajalnya, guys. Jadi yes. Oh, salah. Ya udah, no. Kematian ditambah kesakitan. Oh, no. Sepertinya bundar ya, guys. Oh, no. Jangan salah lagi. Oke, power, power. Kebohongan dikali pengkhianatan. Kayaknya kita harus menjawab kotak biru ini deh, guys. 2 tambah 2, 4. Hah? Sistemnya restarting. Oh no. Apa ya? Komputer gue bener-bener restart ya. Hai. Hello. Billy. Iya, halo. Ini dengan aku, Billy. Moshi-moshi. Layar hitam. Siapa ini? Apakah ini guru matematika? Halo? Giginya tajam, pandangannya gelap. Kamu mau cobain tangan aku?
Halo? Kamu butuh apa? Aku sudah menjawab semuanya dengan benar, botak. Botak gigi tajam. XCMMLMWOOF. Apa itu maksudnya? I love you? No. Apa gue harus mengetik itu, guys? Oh. Gue cuma memencet tombol di keyboard gue dan... tidak ada yang terjadi. Sekarang kita bakal coba main Dancing with Darcy. Menari bersama Darcy. Darcy, Darcy, aku suka Darcy. Oh, ini Darcy. Darcy adalah seorang wanita balet ya, guys. Oke, kita akan bermain. Namaku Darcy. Selamat datang di studio menari. Kita akan bersenang-senang bersama. Oke, kita akan berlatih dulu, guys, bersama Darcy. Menjadi penari profesional tidak pernah gampang, kata Darcy. Darcy pelan-pelan ngomongnya, Darcy. Kamu kebelet ee. Oh, kalau ada bulat-bulat di sini kita harus mengklik, guys. Gampang, Darcy. Udahlah, Darcy. Oke, tenang, Darcy. Pelan-pelan. Aku gak akan kemana-mana. Aku tidak akan berselingkuh dengan siapapun, oke? Oke. Jangan gagal, kata Darcy. Kata Darcy, kita harus di atas ijo-ijo ini, guys, oke? Kita pencet. Oke. Darcy gak perlu membantuku, Darcy. Billy adalah the professional dancer. Billy the dancer. Billy the ballet. Om Billy bisa melakukan ini semua, Darcy. Oke. Oke. Sekarang kita akan siap untuk menari. Ada easy, medium, hard. My baby, Darcy, kita akan bermain hard. One. Oke, kita main hard. Dance. Wow. Wait. Oke, maaf. Gue masih pemanasan, guys. Tenang aja. Kita akan fokus. Sat. Kita akan fokus, sat. Darcy suka balet sambil di celana. Darcy. Gamemu sangat mudah. Oh no! Darcy, bagaimana jika aku gagal bermain game ini? Apakah kamu akan ngamuk, Darcy? Tapi tenang, aku tidak akan gagal. Maya, nyanyi lagu apa coba gua, guys? Hanya itu saja gerakan yang bisa kamu lakukan, Darcy. Ayolah. You're a natural dancer. Wow, aku adalah penari yang natural. Hah? Begitu doang? Apa kita harus menyelesaikan semua level? Boleh, Darcy, kalau kamu maunya kayak gitu. Oke. 5 menit kemudian. You're a natural dancer. Nice. Huh? Ada tanda tanya, guys. Oh no. Apakah ini level rahasia? You ever feel like no matter how hard you try to do the right thing, you end up still failing? Oh no. Mau seberapa keras kamu mencoba, kamu akan gagal, kata Darcy. Mistakes just keep happening. Itu terus terjadi, kata Darcy. Kenapa, Darcy? Jangan cemberut begitu dong. Om Billy kan udah balet. Then I suffer for my mistakes. Hah? Apa tadi, Darcy? No, jangan nakal. Nggak boleh nakal, Darcy. Now I'm here. Darcy adalah lanang, guys, kayaknya ya. I am not me. Aku bukan diriku, kata Darcy. I am not one. Jangan begitu, Darcy. Aku jadi takut kalau kamu begitu. Padahal... As you've seen this in an Oscar semi-final, the final match of Mickey Mickey broke out of California and made it very equal. It's not how we thought it might happen. Kalau itu gue gak tahu, guys. Apa artinya ya? Apa Darcy ingin gue menari balet? Itu gue persembahkan untuk Darcy, guys. Biar Darcy gak marah ke gue ya. Mari kita login lagi. Oke, kita kembali lagi. Mari kita lihat ada game apa lagi yang bisa kita mainin ya. Matching game. Oh, mencocokkan. Level 1. Apa ini maksudnya? Oke. Oh, mencocokkan kartu yang mirip aja ya, guys ya. Oke, di sini bulan ya, guys. Oke, kita coba. Oh, ini di sini. Segitiga di sini. Easy. Very easy. Oke, ini bintang kalau nggak salah. Oke, sepertinya gue salah. Nice.
Hati mungkin di sini. Oh, aku ingat. Bulan di sini. Oke. Okay. Hati pasti di sini, guys. Smart Billy. Let's go. Bintang. Kamu menang. Oke, ini cukup mudah. Level 2 sekarang. Lanjut. Kunci. Kunci puzzle. Oke. Okay. Oke, okay, aku sudah ketemu puzzle. Mantap. Kunci. Mari kita cari kunci. Oke. Okay. Mahkota. Kunci. Apakah ini mahkota? Oke, itu telepon, guys. Feeling gue telepon di sini. Oh no, ini lampu telepon. Oke, ada jam ding, jam pasir. Oke. Lampu ini. Kemampuan mengingat otak Billy. Gue udah agak gila ya karena ini udah agak malam, guys. Oh, otak. Gambarnya kali ini agak aneh ya, guys. Oke, ketemu hoki. Oke, balon. Nice. Lalu ini apa? Telepon kalau nggak salah di sini. Mobil hitam. Oh no. No 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 no. Ini mobil biru dan ini mobil hitam. Smart Billy. Oke, okay, level 3 sudah selesai. Kenapa? Oh, masih ada level 4 ya. Help. Help. Ada mata. Itu sudah terlambat. Oh no. Tengkok. Guys, kalian dengar suara nggak? Mulut. Gue dengar suara ketuk pintu. Ada tangan darah. It's too late di sini. Dai. Kenapa berubah jadi Dai? Oke, ini tengkorak. Apa ini? Mata tadi di... Oh no 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 no. Mata tadi di sini kah? Oh, ini tangan di sini, guys. Oke, tangan. Lalu di sini mata dan ini mulut. Kamu menang. Oke. Apa ini? Barcode. What the hell? Apa gue bisa barcode pakai HP gue, guys? Barcode? Wow. Kita bisa buka. Oh, guys, ada video. Video apa ini? Okay, are we on? Cool. Hello, my name is Evan Anderson, and I have been working at Calvus Games for the past 3 months. In that short period of time, we at Calvus Games have been working hard to deliver the most entertaining and educational games for your children and family. Our founder has always made hard work and efficiency a top priority. So you can count on us at Calvus Games to bring you the best gaming experience for you to enjoy. Okay, guys. Intinya video barusan itu tentang cuma orang ngomong kalau game ini dibuat untuk edukasi. Edukasi apanya? Ada apa lagi yang bisa kita buka? Foto galeri? Apa ini? Ada seorang tiga pria. Semoga mereka bukan gay ya, guys. Ada dadu. Oke. Okay? Ada burung. Ada siapa ini? Buka celananya. 749. Hah? Apa maksudnya? 749. 749. Apa kita menelpon 749? Oh no. Kita bisa menelpon. Suara apa itu? Suara tabrakan. Tidak ada koneksi. Oke. Apa itu? Dia dari mana ya? Dia dari matematika game. Game matematika. Gua lagi mencari kode nomor. Tiba-tiba dia muncul, guys. Apa mau dia ya? Oke, gua coba buka question and answer game. Oh. Lihat mana pertanyaan yang bisa kamu jawab. Oke. Apakah kamu suka bermain game? Ya. Apakah kamu pikir itu penting untuk beristirahat saat kamu bermain game terlalu banyak? Ya. Apakah kamu berpikir bahwa video game akan mengambil alih dunia? Ya. Apakah kamu pernah bermain game ini sebelumnya? No. Apakah kamu yakin kamu bermain sebuah game? Enggak sih, ini bukan kayak game ya. Apakah kamu tahu apa itu reality? Mungkin kita coba jawab kotak biru ini, guys. Apakah kamu dekat dengan keluargamu? Ya, aku dekat sih. Kamu pikir kamu orang yang baik? Tentu saja. Apakah kamu berpikir bahwa orang yang saling mencintai bisa menyakiti satu sama lain? Ya. Jika ada seseorang yang kecelakaan, apakah kematian akan menyakitkan? Tentu saja. Menyakitkan untuk banyak orang, guys. Orang-orang yang tidak mengakui dosanya adalah terkutuk. Ya, mungkin iya. Apakah kamu percaya apa yang aku bilang? Ya, percaya aja deh. Apakah kamu melihat di belakang? Kamu?
Gak ada, guys. Waktu pendek. Itu sudah terlambat. Oh. Julian! ...98XX World. Mungkin di dalam cerita game ini, guys, game 98XX ini mengambil alih dunia ya. Oke, guys, sekarang kita bakal coba Asteroid Blast. Gua belum cobain main game ini ya. Apakah ada rahasia gelap juga di Asteroid Blast? Gua kira game ini menyeramkan, tapi kita malah main di luar angkasa menjadi robot. Asteroid Blast, ya. Kita menjadi robot dan menembak. Piu, 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 piu. Oke, ini benar-benar kayak game jadul ya, guys. Kita cuma nembakin asteroid aja kayaknya. Menjadi robot dan mengumpulkan poin. Mari kita lihat sebanyak apa poin yang bisa gua kumpulkan, guys, dengan main Asteroid Blast ini ya. Kayaknya ini gamenya gampang banget. Benar-benar game gabut gitu, guys. Gua udah mainin ini sampai 9000 poin ya, tapi tidak ada yang terjadi. Mungkin apa gua harus mematikan diri gua aja? Coba gua ledakan diri gua. Gua penasaran apakah ada yang terjadi. Oke, game over. Apakah ini tidak ada faedahnya, guys, gamenya? Kali ini berbeda. Tidak ada lagunya, guys. Apa itu? Apakah itu musuh? Gua tidak ingin mendekati itu, guys. Tapi gue tidak bisa tembak. Dia sangat kuat sekali, muka hijau cemberut itu. Apa ini untuk meningkatkan level gue? Hah? Ada gambar orang stickman hijau dan biru. Siapa mereka? Apakah mereka makhluk luar angkasa? Apakah mereka alien? Gue juga gak tahu, guys. Guys, gara-gara tadi gue coba game over dan malah ketemu ending lain, gue penasaran gimana kalau kita coba Dancing with Darcy tapi kita gagalin, guys. Siapa tahu ada ending lain. Darcy, Darcy, aku suka cewek balet. Oke, kita play. Kita coba yang hard tapi kita gagalin, guys. Jadi kita gak usah pencet apa-apa. Mari kita lihat ya. Apakah Darcy akan marah? Karena kita gak mau menari balet dengan dia. Darcy, bahkan kamu tidak punya udel ya, Darcy. Oke, kayaknya sebentar lagi beres. Hah, oke. Dia langsung cemberut, guys. Iya, kamu gagal. Karena aku tidak ingin menari balet denganmu. Itu tidak seharusnya terjadi, kata Darcy. No! Oke, sepertinya sama. Darcy hanya menangis. Game-nya langsung. What? Gua kira tadi game-nya benar-benar langsung mati close gitu, guys. Aneh banget. Talking with Geralt. Apakah Geralt pacarnya Darcy? Tapi kan Darcy kayak laki-laki. Apa yang harus gue lakukan? Gue pencet. Oke. Gue kira Geralt mau ngagetin kita lagi, guys. Pasti ada hubungannya Geralt sama Darcy ya. Mungkin mereka kekasih gelap ya. Tadi gue belum klik ini juga, guys. Ball Popper. Apa ini? Ball Popper. Oke, game juga. Kita bakal coba Ball Popper ya. Apa ini? Toeng, 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 toeng. Oke. Main kayak pantul-pantulan ya. Oke, sepertinya ini mudah sih, guys. Kita cuma perlu memantul-mantulkan ini ke arah balon-balon ya. Set, set, set. Anjay, anjay banget. Anjay, Billy anjay. Woohoo. Cool, cool, very cool. Set. Oke. Ning, 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 ning. Neng neng neng, anjay Billy gacor. Ya, sat sat. Multitasking. Woohoo. Level 1 beres. Seru juga, guys, mainin ya. Oke.
Gue penasaran kalau kita nyelesain game ini apa yang bakal terjadi. Apakah akan ada monster balon ya guys? Oke guys, dikit lagi beres. Mari kita lihat. Nice, well done. Ada berapa level lagi nih? Astaga, masih banyak level kah? Oh no, gagal. Apa yang terjadi? Heh? Kita main sendirian. Ada muka bayi anak kecil. Dek, jangan marah. Apakah itu suara anak kecil menangis? Apa ini? Semakin dekat. Apa itu? Itu gambar apa? Kayak gambar orang gitu ya. Anak kecil gila ya guys. Oke guys, mungkin segitu dulu untuk 98XX. Kayaknya gak bagus juga untuk main game ini lama-lama. Gue juga gak tahu maksud dari game ini apa. Tapi yang pasti ini adalah komputer terkutuk. Dan coba kalian tulis di komentar dari semua game yang gue mainin di komputer ini, kalian paling suka game yang mana guys. Dan pelajaran yang bisa diambil dari game ini adalah bersiap-siap guys, karena komputer akan menguasai dunia. Gue harap kalian terhibur guys. Kalau kalian suka bisa like dan komen. Aku Billy Samuel pamit dulu. Sampai jumpa di game selanjutnya. Bye-bye.